Halo sobat pose, nggak kerasa ya udah segmen terakhir aja nih. Oke, sebelum say goodbye, ada cekrek-cekrek potret seru Kenta yang ditantang Cita-Citata lakukan permainan lempar gelas. Memegang setumpuk gelas warna-warni, pria unyu asal Jepang itu mencoba membidik sasaran gelas yang dipegang Cita-Citata. Dengan susah payah, Kenta berusaha melempar gelasnya agar mendarat pas di gelas yang sengaja digerakkan oleh Cita-Citata. Sempat kewalahan melakukan berbagai percobaan lemparan, dari sekian banyak gelas tersedia, hanya satu yang berhasil tepat sasaran. Tidak memenuhi target membidik, akhirnya Kenta jalani hukuman joget dengan muka kocak. Yuk, kita cekidot kegemesan Kenta dan Cita-Citata. Oke nih pemirsa, kita akan beri tantangan. Belum. Oke. Kita akan kasih tantangan sama Kenta. Dia bisa nggak masukin ke dalam sini, tapi aku lagi bergerak. One, two, three. Nah, oke, mengerti. Boleh. Oh, banyak, gak apa-apa. Gak apa-apa satu kan? Aja, satu. Kenapa jadi kayak King Kong? Gak akan bisa. Ini udah hampir masuk. Ada masih kosong. Cuma 3 dolar. Gimana? Gak bisa dianggap menang, karena cuma masukin satu biji. Masuk satu biji. Ayo, kamu kalah. Aku satu masuk. Iya kan satu sama. Kamu tetap kalah. Ya udah, apa hukumannya? Ganteng, jadi gak bisa ganteng. Julek. Aku sebenarnya aku mau jelek, tapi aku gak jadi jelek. Gimana ya? Coba kamu, muka jelek kamu gini. Oh iya benar, ayo. Enggak pernah, masa? Iya benar, bisa. Oh, iya, bisa ya. Bisa, one, okay. Two. Sana. Bisa. Iya. Wih, sudah 30 menit aja ya sobat poso nonton tayangan hits ini. Mulai dari potret penuh drama, konflik, sampai yang bikin ngakak. Semua nyata terjadi di dunia selebriti. Saksikan terus potret selebriti setiap hari Senin sampai Jumat hanya di NET TV. See you sobat poso. Ya udah, adios.